yeah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rahyana dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana Talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai seorang individu, dalam keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free Live Tools Talent DNA kepada satu orang pemenang. Silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silahkan menyimak beragam video Talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan bar yang muncul pada layar Bapak-Ibu sekalian semua. Dipersilahkan. Bagi Bapak-Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini, karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya dan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Eh, silahkan, Bapak Ibu, mengisi polling yang muncul pada layar berikut eh, boleh dibantu tim. Oke, silahkan, Bapak Ibu, siapa yang belum memiliki talent DNA? Silahkan dapat mengisi polling yang muncul pada layar Bapak Ibu semua. Siapa yang baru pertama kali join? Baik, sudah punya. Alhamdulillah, baik. Dipersilahkan. Baik. Baik, Bapak Ibu, polling akan ditutup dalam uh, waktu 5 detik ke depan. Saya hitung mundur. 5 4 3 2 1. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengisi polling. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil Talent DNA, yuk segera simak Diskusi kita pada pagi ini, dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools Talent DNA. Oke, okay. Talent People, izin kami informasikan kembali. Di akhir acara, kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools Talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak Ibu mungkin di forum ini di beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me about your talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya nih. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, Berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati meskipun masih sederhana tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ ada 99 pertanyaan lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003 maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simple, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut, dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati: sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan, serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Hari sebagai talent DNA facilitator. Dan pada pagi hari ini juga telah hadir bersama kita bintang tamu istimewa yaitu Ibu Leli Suryani. Beliau adalah seorang ESQ 3.0 coach dan pelagiat penggiat literasi tema kita pagi ini adalah anti stuck menemukan ide dengan talent DNA assalamualaikum coach Hari dan ibu Leli apa kabarnya waalaikumsalam. waalaikumsalam sudah siap ya coach dan ibu untuk sharing pada pagi hari ini siap ya. alhamdulillah baik Izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom five talent dari Ibu Leli. 10 top talentnya adalah inovatif, direktif, signifikan, courageous, kontemplatif, perfectionist, developer, artikulatif, intuitif, dan harmoni. Nah kemudian untuk bottom five-nya adalah kontekstual, vigorous, genuine, kompetitif, dan advisor. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang, yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak dan Ibu pun bisa jadi tergambar pada bintang tamu hari ini. Baik, dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, silahkan dapat menuliskannya di kolom chat. Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silakan hubungi www.talentdna.me atau scan barcode yang tertera pada layar Bapak-Ibu sekalian. Lalu, bagi Bapak-Ibu yang belum punya hasil Talent DNA, kita akan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Baik untuk mempersingkat waktu, so let's find your light and shine. Silahkan Coach Hari ini. Ya terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak Ibu talent people dimanapun berada, baik yang di Zoom meeting maupun yang di uh, live streaming melalui Facebook. Oke, okay, sebelum kita masuk seperti yang kita lihat ya bahwa pada top dan bottom five dari Coach Lely, ada yang berwarna biru, kuning, merah. Dan untuk memahami apa maknanya, maka kita akan melihat tayangan berikut ini. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah drive berupa dorongan untuk maju dan berprestasi berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network dan action. DNA dengan talent DNA Find your light and shine Kemudian uh, ini merupakan talent uh, Detail talent dari Coach Lely uh, Mohon perkenan untuk Coach Lely uh, membacakan deskripsinya terkait dengan gambaran diri uh, Coach Lely. dan sebelum itu uh, kita menyapa dulu ya, Mister kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Coach Lely. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Okay. Uh, untuk yang pertama, mohon perkenan untuk membaca terkait dengan gambaran diri Coach Lely yang ter yang tayang pada screen ini. Silakan. Coach. Baik, terima kasih. Uh, gambaran diri saya adalah uh, saya mampu memberikan ide dan terobosan baru, mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, berkontribusi dan memberikan dampak serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Saya juga mampu memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, berpikir dan bertindak secara detail dan presisi serta mengembangkan potensi orang lain. Hal lain, saya juga menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tertulis, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus. Kemudian, hal yang perlu saya perhatikan adalah saya bukan seseorang yang secara alami menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina yang tinggi serta menjalin hubungan mendalam secara jangka panjang. Selain itu juga saya memerlukan upaya untuk lebih apabila menjadi terbaik di antara yang lain serta memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Dan benar itu adalah gambaran benar-benar diri saya. Oke, makasih Coach Weli sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini terkait dengan ide. Bagaimana pandangan Coach Lely terkait dengan mencari ide, menemukan dan mengimplementasikan ide? Silakan Coach. Baik uh, tentang ide ya. Mungkin ini saya langsung ceritakan tentang pengalaman di masa lalu bagaimana saya uh, menemukan ide yang itu dipergunakan untuk mencapai satu goals gitu. Uh, contoh di saat saya uh, beberapa Waktu yang lalu, saya pernah bergabung dalam satu bidang pendidikan yang eh, di saat awal saya bergabung itu ada beberapa goals yang disampaikan oleh atasan kepada saya. Eh, termasuk eh, sekolah itu harus sertifikasinya naik, kemudian eh, jumlah eh, muridnya juga harusnya bertambah baik, segala macam, dan pencapaian sudah disampaikan secara detail Kemudian, di saat, eh, dan di saat saya melihat itu, saya melihat situasi lingkungan, oh... Saya langsung melihat, untuk uh, yang pertama itu adalah yang perlu ditingkatkan. Itu adalah mungkin dari sarana prasarana dari sekolah itu yang kurang layak, sehingga berpengaruh dengan ak akreditasinya. Jadi, yang saya lakukan adalah di sekitar atau di dekat daripada sekolah tersebut ada gedung yang sudah lama tidak terpakai, yang dulunya adalah penggunaan untuk kegiatan yang lain. Jadi udah lama nggak digunakan, jadi keadaannya nggak baik, nggak produktif itu. Jadi saya langsung membuat satu proposal, saya ajukan kepada atasan agar itu approve gitu. Dan alhamdulillah sambutannya sangat baik. Uh, jadi yang dengan singkat kata, dengan uh, program atau proposal yang saya buat itu uh, langsung dieksekusi dan dalam perjalanannya tentu tidak mulus ya. Uh, setelah dipertemukan beberapa pihak yang untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal mungkin yang uh, itu kan biayanya sangat besar, itu kan nanti uh, perbaikannya sangat memakan biaya dan waktu itu, jadi saya katakan oh itu bisa kita ini atur sedemikian rupa, saya setting sehingga depan, dan Alhamdulillah dengan cara seperti itu uh, proyek berjalan dengan lancar, proposal bisa lancar kemudian sekolah yang dulunya sekitar itu malah luasnya menjadi sekarang Malah dua kali lipat dari luas yang sekarang, sehingga sekolah itu fasilitasnya lebih baik. Otomatis, seperti akreditasi yang saya sampaikan, itu bisa tercapai dan meningkat, dan otomatis pencapaian juga lebih baik. Begitu, kok, saya. Uh, terima kasih, Coach Lely. Uh, dari apa yang Coach Leli sampaikan, uh, talent people dimanapun berada, uh, dapat kita lihat ya bahwa dari yang pertama, dari sisi inovatif, uh, yang dimana di sini salah satu top top nya ya dan Lely berani memberikan ide-ide terkait dengan utilisasi gedung yang belum terpakai kemudian kita melihat juga di nomor tiga di sini ada signifikan yang ini merupakan memberikan impact ketika gedung yang tidak produktif Lely jiwanya langsung meronta rontar ya gemas ngelihat ada sesuatu yang kayaknya ini kurang berdampak nih kalau kita tidak menggunakan Kemudian ada di nomor delapan artikulatif yang di mana Lely, awalnya ternyata proyek ini tidak mudah ya. Setelah Coach Lely menjalani melakukan negosiasi berkomunikasi kepada pihak-pihak terkait, alhamdulillah, endingnya berjalan lancar untuk proyek ini. Dan yang terakhir di top ten-nya juga ada di harmoni yang di mana Lely melakukan komunikasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait yang dimana harmoni merupakan salah satu talent untuk mencari kesepakatan agar semuanya mendapatkan win-win solution. Oke, terima kasih coach. Pertanyaan selanjutnya nih buat coach Lily terkait dengan hot button untuk menemukan ide apa sih hot button yang coach Lily miliki? Silakan coach. Ya yeah, hot button untuk menemukan ide saya itu adalah uh, di saat saya menemukan sesuatu yang ada sesuatu yang perlu ditingkatkan langsung cepat gitu. Langsung cepat. Contoh, di saat saya menunggu di satu tempat atau saya di satu pelayanan masyarakat gitu kan, saya akan di saat saya menunggu untuk dilayanin gitu, saya langsung nemukan ide. Gimana kalau, saya memang nggak nyampaikan ke orang, hanya di diri saya. Bisa jadi mungkin sambil nunggu saya buat langsung gambar-gambar gitu. Langsung gambar-gambar. Ih Kayaknya kalau lewat sini, banyak orang yang terhalang gitu kemudian pengaturan ruangannya semakin nggak baik kemudian yang ini jadi nggak ini otomatis saya langsung ambil kertas ambil pena langsung gambar-gambar gitu uh, untuk ngisi waktu sebenarnya dan itu sangat menarik bagi saya gitu walaupun itu tidak ber belum saya sampaikan kepada pihak yang bersangkutan tapi itu bisa menjadi uh, apa luahan ide pikiran saya gitu dan mudah-mudahan jika memang saya tersambung dengan pihak tersebut untuk menjadi lebih baik udah udah ready gitu tapi kalau enggak pun balik itu adalah sesuatu yang uh, saya apa yang ada di kepulan saya itu saya keluarkan dan itu mudah sekali bagi saya di saat saya di taman di saat saya dimanapun ide-ide uh, itu sangat mudah muncul bagi saya di ramayan ke pasar juga bisa muncul kalau disusun begini kan bagus gitu dan lebih rapi lebih cantik lebih bagus gitu Begitu, Kak Sari. Oke, okay, makasih Coach Lely. Dari apa yang Coach Lely sampaikan, uh, talent people uh, dapat kita lihat lagi-lagi muncul di sini ada uh, inovatif, ya, yang dimana ketika ada sesuatu Coach Lely jiwanya udah langsung nebak nih bahwa ini ide-ide uh, yang bisa kita eksekusi. Kemudian di nomor 4, di situ ada uh, colleges yang dimana ini merupakan, merupakan kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasa benar saat berinteraksi sehingga memiliki keberanian dan membela dan mengambil resiko. Dan ini Coach Lely banget ya, bagaimana meluapkan ide uh, melalui gambar-gambar ya, uh, melalui tulisan-tulisan sehingga itu bisa merekam apa yang Coach Lely inginkan. Uh, dan di sini kemudian ada perfeksionis, uh, yang dimana uh, uh, definisi dari perfeksionis sendiri merupakan dorongan dan keinginan untuk selalu rapi, bersih, dan teror terorganisir. Dan ini Coach Lely banget, Bagaimana melihat segala sesuatu itu bisa uh, tampil dengan optimal, rapi, bersih, dan terorganisir? Oke, okay, terima kasih, Coach. Kemudian, uh, terkait dengan apa yang membuat Coach Lely nyaman dalam mengimplementasikan ide ini, ide itu silakan, Coach. Oke, okay. uh, terkait perfeksionis yang Coach hari uh, saya memang sangat menyukai sesuatu yang rapi, indah, bersih, gitu, termasuk. Uh, lemari rumah gitu, dan secara berkala itu akan disusun ulang dirapi-rapikan. Gitu uh, penataan uh, outdoor, indoor itu juga selalu diganti-ganti dan membuat selalu jadi segar akan rapi. Dan penempatannya itu juga tidak hanya cuma hanya dilihat rapi doang, kemudian bisa itu semuanya ada tamu atau ada anak-anak hadir di rumah gitu. Bagaimana itu menjadi safety gitu. Semuanya tanaman ini saya persis tahu kalau tanaman ini semuanya nanti dipetik anak bisa dia gatal atau seperti apa gitu. Bagaimana itu ditempatkan di tempat lain yang tidak terjangkau oleh orang atau di saat tamu-tamu berkunjung ke rumah yang anak-anak gitu. Kemudian kalau ada buku-buku buku saya juga buku perpustakaan uh, apa ya uh, punya yang ada di rumah, itu juga disusun sedemikian rupa dengan bagus gitu. Uh, jadi sehingga uh, kalau ter ada uh, yang saya ada seperti itu saya merasa nyaman gitu, saya lebih enjoy, saya merasa happy dan kayaknya enak banget gitu kalau kalau rumah hanya uh, bersih hanya kayak gitu gitu terus nggak pernah dipindah kursinya nggak pernah ditata ulang lagi bagi saya itu otak saya kayak dim gitu tapi kalau uh, kursinya yang tadinya di sudut sini pindah sini bunganya yang dulu di sana pindah sini itu membuat saya otak saya segar, seperti itu, Kak Sari. Oke, okay, uh, makasih, Coach Lely. Uh, dari apa yang Coach Sleli sampaikan di sini, ya, terlihat juga di nomor sembilan, ya, di intuitif, uh, yang dimana pengertian dari intuitif sendiri kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang terstruktur, uh, yang dimana Coach Sleli juga sudah bisa menebak, nih, ketika saya naruh tanaman di sini, kira-kira impactnya seperti apa sih, kemudian uh, termasuk uh, menata buku dan uh, yang lainnya. Kemudian uh, pertanyaan selanjutnya buat Coach Lely, terkait dengan apa sih yang uh, Coach Leli membuat Coach Leli jadi nggak nyaman dalam menemukan ide? Silakan Coach. Ya, yang nggak nyaman itu tentu mungkin kan kalau di rumah ada anggota keluarga, ada suami, ada anak gitu kan. Yang bisa jadi juga nggak sama dengan saya gitu. Eh, uh, gimana sih, uh, gimana sih Bunda kemarin uh, barangnya di sini? Jadi dia susah nyari-nyarinya muter-muter gitu kan. Jadi dia nggak suka gitu. Begitu juga dengan suami. Kayak susunan baju tuh harus selalu rapi. Saya kayak punya apa ya? Kayak punya tutorial kalau ngambil baju itu gini, gini, gini harus selalu rapi. Jadi nggak nggak suka gitu. Ya udah, kalau mau ngambil ngambil aja gitu. Kalau nggak gitu, ngambil yang selalu atas, yang bawah nggak pernah kepakai gitu. Uh, itulah uh, kesulitannya gitu kalau saya melakukan hal tersebut. Ada tantangannya seperti itu. Tapi itu tetap masih bisa dikomunikasikan perkara-perkara uh, kecil saja sih ya uh, terima kasih coach uh, untuk pertanya pertanyaan selanjutnya terkait dengan uh, challenge nih tantangan yang coach lely hadapi untuk menemukan ide-ide baru silakan coach tantangan untuk menemukan ide-ide baru itu adalah Uh, kalau tantangannya saya nggak ada punya tantangan karena mudah sekali saya mendapatkan ide gitu. Uh, cuman untuk mengimplementasikannya gitu, karena tidak semua orang mudah untuk menerima hal-hal baru gitu. Saya sangat merukai sesuatu yang dinamis. Saya tidak menyukai yang monoton dan stuck gitu. Saya pengennya selalu bergerak dan terus melakukan perubahan itu yang sesuai dengan kebaikan-kebaikan di masa ini gitu. Uh, jadi, tapi dalam perjalanannya, uh, orang atau situasi yang akan terkait dengan proses itu juga tidak semudah itu untuk uh, menerima gitu. Adakah orang kayak gini aja udah aman kok gitu, kenapa harus dibawa ubah gitu. Sebaik biasanya orang-orang kalau yang terkait biasanya seperti itu, walaupun tidak semua, sebagian orang begitu, Kak Sari. Hey, uh, terima kasih, Coach Lely, dari apa yang Coach Lely sampaikan, uh, talented people. Uh, yang pertama, di nomor tiga, di sini ada signifikan. Lagi-lagi uh, Coach Lely menyampaikan, senantiasa ingin melakukan perubahan. Memberikan impact dari apa yang Coach Lely lihat, Coach Lely, Coach, uh, Lely rasakan. Sehingga bisa memberikan impact yang signifikan buat buat orang-orang yang ada di sekitar. ya. Kemudian uh, terkait dengan intuitif, karena Coach Lely memiliki naluri yang sangat tajam nih. Sehingga Coach Lili dengan mudah menemukan ide-ide sesuatu yang membuat, oh ternyata ini lebih bermakna. Iya, betul. Dan yang terakhir, itu ada di harmoni apapun ide atau inovasi yang Coach Lili miliki, itu tetap dikomunikasikan sehingga siapapun orangnya itu akan dengan mudah menerima apa yang Coach Lili sampaikan. Dan itu ditunjang juga dengan salah satu top talent Coach Lely itu artikulatif bagaimana menyampaikan ide-ide uh, gagasan itu dengan lugas uh, sehingga orang yang menerima pun itu baik, seperti itu. Oke, okay, uh, Coach Lely, terkait dengan uh, support, nih, dukungan. Dukungan apa yang Coach Lely butuhkan ketika mengimplementasikan ide? Silakan, Coach. Dukungan yang saya butuhkan adalah tentu orang-orang oh, yang eh, lebih bisa untuk komitmen gitu kadang-kadang saya karena terlalu banyak ide jadi saya nggak bisa fokus gitu. saya sedang ada saya sudah contoh saya ada sedang ada satu proyek ya kemudian uh, saya jalanin mungkin saya targetkan sekitar tiga bulan kadang baru di satu bulan perjalanan tiba-tiba saya ketemu sesuatu yang lebih menarik lagi saya pingin lagi gitu padahal ini belum tuntas gitu uh, maksud saya kan Uh, sebaiknya kan fokus dulu di yang udah diproyekin tiga bulan ini, sampai benar-benar tuntas, sampai finish gitu. Tapi di perjalanannya itu saya gampang kali menemukan lagi yang, eh menarik banget nih, ini menarik banget nih gitu. Kadang-kadang uh, yang itu sehingga menimbulkan apa yang sudah saya jalanin itu kadang-kadang agak terbengkalai. Jadi saya butuh support dari orang yang mengingatkan saya untuk komitmen saya untuk menyelesaikan itu, untuk memfiniskan apa yang sudah saya mulai gitu. Saya sangat membutuhkan orang tersebut agar saya bisa fokus melakukan sesuatu tidak terlalu melebar kemana-mana, begitu, ke saya. Uh, terima kasih, Coach Lely. Dan ini tergambar sih dari uh, bottom five-nya Coach Lely, yang di mana di bottom five-nya ini ada uh, Jurus uh, uh, konsul ini memiliki energi yang tinggi, tapi mudah lelah dan habis energi ketika melakukan banyak hal yang bersamaan. Jadi terkadang itu uh, mudah pindah ke lain hati gitu ya. <silence> Jadi ini uh, salah satu blind spot dan salah satu impact kenapa kita mengetahui uh, talent DNA. Ketika kita mengetahuinya, kita akan dengan mudah mengontrol, mengontrol apa yang menjadi blind spot kita. Oke, okay. kemudian uh, terkait dengan manfaat nih apa yang Coach Lily rasakan manfaat sebelum mengetahui talent DNA dan setelah mengetahui talent DNA? silakan Coach. Baik, uh, sebelum saya mengetahui talent DNA itu adalah saya seorang yang uh, dengan perpeksion saya itu saya sering memaksakan kehendak kepada orang lain gitu tanpa kadang saya sadari kadang-kadang saya sadar kadang-kadang enggak gitu uh, termasuk mungkin kepada anak juga mudah-mudahan uh, dengan sekarang saya sudah bisa memperbaiki diri dengan kesadaran gitu bukan hanya kepada anak atau kepada orang-orang juga bisa jadi saya uh, tidak menyadari bahwa sudah saya memaksakan gendak dengan artikulatifnya saya dengan uh, saya menyampaikan itu ada kadang-kadang orang-orang yang merasa bahwa saya itu memaksa gitu kan ya uh, kemudian dengan saya mengetahui uh, talent saya top talent saya ini yang memang menggambarkan benar-benar saya jadi saya punya kesadaran. Oh, di saat uh, saya uh, mempunyai namanya personal boundaries ya batasan diri. Di saat saya emosinya sedang uh, udah nggak baik-baik saja ini saya tahu. Oh, ini berarti uh, top talent saya itu sedang mendominasi orang lain yang itu bisa jadi orang tidak nyaman dibuatnya. Jadi saya mempunyai kesadaran. Jadi saya kayak mempunyai reminder agar itu bisa tetap menjadi satu kebaikan kepada diri saya, bukan malah yang membuat saya menjadi, uh, atau berbalik itu membuat, se, menye, uh, membuat saya menjadi tidak baik. gitu Itu adalah yang sangat saya rasakan uh, di saat saya mengetahui hasil talent DNA saya. Kemudian yang di bawah itu juga, saya bisa menemukan atau mencari orang-orang, atau mudah-mudahan saya ketemu dengan orang-orang yang bisa menjaga komitmen saya sehingga perjalanannya itu bisa lebih enjoy saya jalaninnya. Dan kepada anak, kepada keluarga, jadi saya lebih uh, bisa memahami gitu, oh, saat ini berarti ini saya terlalu ketinggian gitu. Jadi langsung bisa saya, uh, ibaratnya saya remat, oh turunkan gitu. Di saat uh, yang bottom saya muncul, bisa saya tingkatkan itu. Jadi saya mempunyai kesadaran untuk switch-switchnya itu pada tempatnya sehingga itu bisa nyaman kepada diri saya terutamanya dan juga kepada orang lain tentunya, kalau saya sudah nyaman pada diri saya, insya Allah saya juga akan menolakkan kenyamanan itu kepada orang lain dan terima kasih eh, kepada Pak Ari yang telah menemukan Top Talent ini, saya sangat berterima kasih, dan juga kepada seluruh eh, tim ESQ dan orang-orang yang terhubung dengan ini dan semua Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini, saya sangat merasakan Uh, pengalaman yang sangat luar biasa ya uh, tidak mungkin semuanya bisa diucapkan dengan kata-kata tapi hati itu merasakan satu yang kadang-kadang tidak semuanya diucapkan dengan kata-kata gitu saya sangat terima kasih dan mudah-mudahan uh, saya berdoa banyak sekali orang-orang yang terhubung dan uh, bisa merasakan manfaat dari Telendena begitu terima kasih ya terima kasih Pak Lili. kita berikan applause Oke, okay, uh, pertanyaan lanjutan nih, Coach. Uh, terkait dengan uh, feedback positif yang Coach saya dapatkan selama ini, selama ini seperti apa? Utamanya terkait dengan ide ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan, Coach. Kadang-kadang okay. uh, saya, ini contoh yang kadang-kadang saya. Uh, ajaib itu ya Coach. ya kadang-kadang saya bertemu dengan orang baru gitu ya yang saya nggak kenal sama sekali di tempat umum gitu tiba-tiba saya berkenalan dia bilang uh, dia langsung mengatakan saya posisi se positif tertentu dengan pencapaian tertentu padahal sebenarnya bukan gitu eh Kok bisa gitu, Mbak? Saya bilang, kok Mbak bisa langsung nebak saya seperti itu? Saya bilang, nggak gitu. Bisa lah katanya. Dari cara bicaranya, dari berdirinya, dari gerak tubuhnya, udah kelihatan kalau Mbak orang itu. Padahal sebenarnya nggak. Jadi, eh kok bisa gitu ya? Sebenarnya nggak lah, Mbak. Saya, saya bukan, tapi eh, orang itu mengatakan seperti itu. Eh, kenapa orang itu dengan baru kenal, saya berkomunikasi dengan beliau juga baru. Katanya, e, Mbak seorang ini ya gitu sesuatu lah gitu tapi bukan saya bilang kayak gitu tapi mudah-mudahan jadi doa terima kasih selalu sedaya seperti itu oke okay. uh, makasih coach lely uh, dan melalui forum ini uh, apakah apa yang coach lely ingin luruskan nih, terkait dengan karakter uh, coach lely sehingga bisa orang-orang memahami lebih mengenali lebih dekat diri coach lely silakan coach Oke, okay. uh, bahwa saya itu adalah apa yang setiap uh, detik, menit, waktu yang kita ada, Allah izinkan kita hadir ke dunia ini. Harusnya adalah melakukan satu kebaikan. Di saat saya mungkin melihat sesuatu yang kurang pada tempatnya, itu adalah sesuatu yang bukan kebaikan yang memberi kemampuan. Penelitian. Mungkin saya akan menyampaikan, atau kadang menyampaikan ide, atau... Uh, katakanlah mengingatkan gitu itu bukan karena untuk kepentingan diri saya gitu tapi karena saya sayang kepada orang tersebut bisa jadi orang tersebut saya sudah perhatikan berulang-ulang sudah berulang-ulang melakukan itu saya sayang sama orang itu saya tidak pengen orang itu melakukan satu kesalahan-kesalahan terus yang itu bisa berakibat buruk kepada dirinya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan itu saya memang benar-benar punya pertimbangan bahwa saya sayang sama orang itu tersebut kepada siapapun yang mungkin pernah saya sampaikan atau ada sesuatu bahwa saya menyayangi gitu. Uh, saya ingin uh, orang itu adalah menjadi lebih baik gitu. Begitu kak Sari. Ya uh, terima kasih Khotley. Dan apa yang Coach Lely sampaikan, dan ini merupakan menggambarkan salah satu top 10 uh, talent DNA dari Coach Lely, yakni developer. Bagaimana mengembangkan rasa sayangnya itulah yang ditularkan agar bisa orang-orang itu menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sebelum kita kembalikan kepada MC kita pada pagi hari ini, ada lagi yang ingin disampaikan oleh Coach Lely? Oh, saya kira cukup. Oke, okay. uh, terima kasih, uh, Coach Lely, dan talented people, dimanapun berada. Sekali lagi, terima kasih, uh, dan ini sangat banyak manfaat yang Coach Lely rasakan. Ya, okay. sebelum kita kembali ke MC kita, satu kata nih: buat talent DNA menurut Coach Lely, silakan Coach. Satu kata untuk talent DNA. keajaiban bagi diri saya. Siap. Oke, okay, terima kasih Coach Lely dan talented people dan uh, sekali lagi terima kasih saya kembalikan ke MC kita. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Coach Hari dan Ibu Lely yang sudah berkenan sharing pada sesi pagi kita hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita dari Ibu Leli dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Ya, sangat menginspirasi bagi kita semua, Ibu. Terima kasih, Bu Leli. Coach Hari, saya akan membacakan mungkin beberapa pertanyaan uh, pada pagi hari ini. Ya, bagaimana untuk talent DNA itu bisa uh, mempengaruhi kita dalam berperilaku sehari-hari nih, Coach? Ya, uh, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan talenten dalam berperilaku sehari-hari, kita harus tahu apa topnya dan apa bottomnya ya. Yang di mana topnya tadi yang seperti yang Kotslely uh, sampaikan bahwa bagaimana bisa mengontrol apa kekuatan yang menjadi kekuatan Kotslely dijadikan menjadi uh, sesuatu yang lebih berharga. Sedangkan yang di bottomnya itu lebih dikontrol daripada energi kita ke sana. Salah satunya tadi Kotslely, oh saya ini tidak mampu untuk mengerjakan dalam satu waktu karena tidak mampu mengerjakan dalam satu waktu Coach Lelin pun menyampaikan solusinya adalah saya harus berkolaborasi. Jadi dengan mengetahui talent DNA impact ke kehidupan sehari-hari, kita akan lebih mudah mengoptimalkan top 10 kita dan mengontrol, memitigasi bottom 5 kita. Seperti itu. Oke, Mau jawab, Ya. Ya. baik terima kasih Coach Hari uh, atas jawabannya. Uh, sebelum kita menutup acara apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah ibu Leri rasakan nih? Ya, yang saya rasakan adalah tentu uh, sangat bahagia, senang dan nyaman gitu ya. Kemudian uh, ini adalah menjadi satu apa ya? Oh, pantasan dulu begini, pantasan dulu begini. Jadi saya sangat merasakan sangat positif dan kemudian tentunya lebih enjoy gitu, lebih apa ya? Uh, kehidupan akan terus bergerak, uh, situasinya akan terus ada tantangannya. Tapi itu tidak dijadikan sesuatu yang membuat kita menjadi down itu. Tapi oke, okay, ini uh, saat ini sedang seperti ini. Uh, saya gunakan talent ini saat seperti ini sedang begini gini. Jadi enak switch switchnya gitu. Jadi dengan penuh, punya kesadaran. Jadi kalau kita nggak mengenal diri kita, kadang-kadang ya gitu. Uh, begitu ada uh, udah ngelakuin kesalahan, gitu. tapi dengan talent DNA ini saya sangat merasakan switch-switch-nya mudah gitu. Jadi lebih ringan, lebih enjoy, lebih uh, tenang dalam menghadapi kehidupan. Begitu, Mbak Ayana. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata manfaat dari talent DNA ini terhadap perilaku kita sehari-hari. Terima kasih, Bu Leli. Untuk selanjutnya coach hari ini sebagai closing statement acara kita pagi ini apa manfaat dan dampak positif Talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi nih coach? Ya, terima kasih, Mbak. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, akan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA juga, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh gurunda kita, Dr. H.C. Arigan Ginanjar Agustian, Let's find your like and sign. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Coach Hari atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak-Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui uh, www.talentdna.com. DNA.me atau scan barcode yang muncul pada layar berikut. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Lalu Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA kita ada sesi khusus pada jam 6.30 sampai 6.45. Bapak Ibu siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini ketik saya pada kolom chat. Baik Bapak Ibu Siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Silahkan ketik "saya" pada kolom chat. Baik, alhamdulillah. Nah, bapak ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira? Ketik "saya" pada kolom chat. Oke, okay. saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talent people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top talent DNA. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu uh, yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui uh, ke full 45 talent DNA-nya DNA dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000 ya. Kemudian Bapak Ibu yang juga ingin mengetahui talent DNA-nya uh, kami juga ada promo khusus live tools talent DNA, test talent DNA top 5 hanya dengan Rp99.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial 500000 plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada hal yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir spesial price seharga Rp750.000 sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Dan kami juga punya kabar gembira nih untuk uh, Bapak Ibu, silakan bergabung di program perdana kita bertemakan Mindful Parenting pada hari Sabtu 25 November 2023 pada pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya dengan investasi 99.000 per orang yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Bapak Ibu akan memperoleh Uh, five Report Talent DNA program ini sangat direkomendasikan bagi para orang tua. Jadi, yuk, silahkan uh, menghubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA kepada Talent People semua. Bagi bapak ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya, dipersilahkan. Dan bagi bapak ibu yang ingin dipandu, mendapatkan hasil Talent DNA-nya. Silahkan tetap di Zoom untuk mengikuti sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Talent People, izin kami informasikan juga pada pagi hari ini pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, kami akan laksanakan seminar AXMI Special Edition dengan gestar Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Ade Supandi dan Ibu Dr. Randa, Endah, Esti, dan bersama talent DNA coach yaitu Coach Dwitya Agustina dengan tajuk Tegas di Lautan Romantis di Pelukan. Silahkan ajak rekan-rekan dan keluarga untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Baik, uh, Bapak Ibu, kita akan umumkan pemenang giveaway untuk satu pemenang free One Life Tools Talent DNA, ya Bapak Ibu. Oke, nah, dan pemenangnya untuk hari ini adalah. Dengan Mbak Amelia Heni Susanti yang sudah tergabung di uh, Facebook. Silahkan kepada pemenang Mbak Amelia untuk memberikan nomor telepon melalui uh, kolom komentar atau messenger dan melalui Facebook untuk mendapatkan satu Live Tools Talent DNA senilai Rp165.000. Selamat kepada Mbak Amelia Heni. Talent people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena ada sebuah quotes yang mengatakan, "Setiap orang itu genius." Tetapi, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Lupakan, talenta apa?